Bali United dihadapkan dengan Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-17 Liga 1 2021, Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Jelang pertandingan ini Bali United dipastikan kehilangan sosok Stefano Cugura. Pria yang berstatus sebagai pelatih Bali United tersebut tak bisa mendampingi anak asuhnya ketika melawan Persebaya. Kepastian absennya Stefano Cugura dikabarkan langsung oleh pihak Bali United melalui website resminya pada Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022. Bali United menjelaskan bahwa Stefano Cugura izin untuk pergi ke Brasil. Pria yang sering disapa Teco ini terbang ke Brasil guna mengambil lisensi AFC APRO. Bali United kemudian menunjuk asisten pelatih, Yogi Nugraha untuk memimpin program latihan skuad Serdadu Tridatu. Yogi ingin Bali United memulai tahun 2022 dengan sebuah kemenangan. Yang paling utama adalah mempersiapkan diri dan fokus terhadap tim sendiri karena kami ingin di tahun pertama meraih 3 poin, ucap Yogi. Sementara itu, jika berhasil meraih kemenangan, Bali United bakal menggeser posisi Persebaya di klasemen Liga 1 2021. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.